dia pertamanya itu herpesnya tuh parah, melepu. Vaginanya memang kayak melepuki. Terus pasnya saya cek ke dokter sama kak, awalnya tuh dia bilang saja dong, Pri, kenapa nunggu vagina aku kayak begini, baru bau sekali. Ya, saya bilang ke dokter, mau kok ke dokter, ternyata herpes, herpes yang melepu-melepu mi, sampai itu yang bagian kacang-kacangnya parah sekali, parah sekali. Jadi saya kasih tuh, saya bilang minum mau kok saja propolis sama penti. Kebetulan tuh hari tidak ada uangnya, ada bukti gajian. Kurang makan saat itu? Iya. Ya. Jadi pasti sih saya bilang pakai mau saya penti, jadi dia bilang oh iyo penti mau, jadi penti dia pakai dua pet dia kering ki, kan itu meletus ki berair terus, jadi pas pakai penti habis ki dua pet kering ki kering. Selain penti ada pakai? Belum ada. Penti saja. Penti dua pet. Iya dua pet terus nggak lama itu satu minggu kemudian toh dia kan ini dia ganti tiga kali satu hari toh. Tiap tiga jam dia ganti. Jadi saya bilang nih lagi, ke dokter mau lagi periksa karena kan kering nih. Ke dokter mau periksa, saya selalu temani toh. Jadi itu hari dia bilang nih dokter, dia bilang dokter apa kok pakai nah kering-kering toh. Terus bilang penti, dia bilang ke saya dokter lanjutkan nih toh. Tapi itu hari masih dikasih obat. Obat apa dikasihkan? Antibiotik sama anda tuh apalagi satu dua obat dia kasih. Terus baru-baru ini satu minggu ini minggu yang lalu kayaknya itu kasih propolis tuh pas inden ini mau nangis-nangis iya, kemarin minggu lalu tuh pinjam kadi kita tuh satu botol kasuk mah dua botol jadi pas dia rutin minum propolis sama ini habis itu keringki itu berapa yang propolis dua botol ini penting nggak tahu berapa dia pakai propolis oles minum juga oles udah. Dan minum itu kacang-kacangnya dia kasih anu toh karena udah berhenti ki anu toh selalu muncul akhirnya berhenti kering baru menghilang ki itu yang di bagian situ pinggirnya juga menghilang ini toh terus periksa lagi saya selalu temani periksa pas saya temani periksa itu dokter bertanya apa kok pakai jadi saya bilang saya tanya nih saya bilang propolis sama penteliner bilang nih ke dokter oh lanjutkan nih saya tidak usah kasih obat lain saya kasih saja antibiotik ini minum saja kalau sakitnya muncul gitu tapi kalau tidak jangan nih jadi itu hari saya terakhir nih tuh ke dokter jadi, karena dokter suruh lanjut ini saja propolis sama penteliner sama saya lupa tadi itu bilang kalau itu propolisnya saya memang olesi juga iya diolesi yang jerawatnya tuh saya oles iya teman kalau terang aku diolesi satu bulan itu